Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ansyah. Saya merupakan guru di Sekolah Islam Atira Kajaula Lido. Baik, menurut saya tentang penghapusan ujian nasional, menurut saya sangat setuju. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi negatifnya. Yang pertama adalah ujian nasional yang menentukan adalah pemerintah. Padahal kita mengetahui bersama bahwa tingkat pendidikan di masing-masing daerah, di masing-masing provinsi itu berbeda. Sehingga tentunya ini akan menjadi penghambat kelulusan dari siswa. Yang kedua adalah ada sistem kebohongan yang terjadi di ujian nasional tersebut. Tentunya banyak sekali soal-soal yang bocor sehingga mengajarkan siswa bagaimana siswa ini mendapatkan atau membeli bahkan dari teman-temannya, membeli bahkan puluhan juta, ratusan juta untuk bisa mendapatkan jawaban tersebut. Yang ketiga adalah masih rendahnya mutu pendidikan di masing-masing daerah. Sehingga kalau seandainya pemerintah sudah memeratakan setiap pendidikan yang ada di sebuah provinsi, maka itu barulah boleh diadakan ujian nasional. Misalnya seperti Amerika Serikat, Finlandia, dan Kanada diduga bahwa tidak ada ujian nasional. Mungkin itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.